adik-adik, gimana nih hari Minggu kita sudah berkumpul kembali di gereja. Nah, walaupun online, tapi kita tetap mau bersemangat, kita mau bersuka cita, mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengan sikap doa, kita mau menyanyikan lagu, kita di dalam bait Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul kembali walaupun secara online. Biarlah Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir, supaya kami dapat memuji nama-Mu dengan bersuka cita dan dengan kesungguhan hati kami. Dan biarlah kebaktian ini dipimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Woi, kasih Allah sangat besar. Betul nggak, Rose Stephanie? Betul banget, Rose. Nah, tapi gimana ya kita kembaliin? Tapi kita nggak bisa kembaliin kasih Allah. Terus kita harus ngapain, Rose? Bukannya nggak bisa mengembalikan kasih Allah, kita tidak bisa membalas kasih Allah yang begitu besar. Tapi kita bisa memuji nama Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menyatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar, begitu dalam. Ya anak-anak ya, yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini yang masuk. I love you Jesus. Terus apa tuh kelanjutannya? Deep down in my heart. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu I love you Jesus, deep down in my heart. Yuk. Kita tadi udah nyanyi I love you Jesus deep down in my heart. Sekarang kita mau merasakan kembali kasih Tuhan pada kita. Kita mau nyanyi satu lagu ini. Jesus love me this I know. Nah, tapi biasa kan lagunya bahasa Indonesia doang ya. Sekarang kita mau nyanyi 3 bahasa. Pada bisa kan semuanya? Kita mau nyanyi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Buat yang belum bisa, yuk kita belajar sama-sama ya. Ikutin gerakannya juga ya, jangan lupa. Yuk, sama-sama kita nyanyi. Thank you.
Ayo adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan hukum kasih. Yuk bersama-sama dengan sikap yang baik ya. Satu, dua, tiga. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah anak-anak, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi gimana caranya ya, Los Andre? Oh, caranya adik-adik bisa dengan simpan dulu di kotak. Nanti kalau kita datang ke gereja, nah adik-adik bisa bawain kotak itu. Atau bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer. Misalnya adik-adik kasih 50.000 sebagai persembahan, ditambahin 01, jadi 50.000.01. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi bisa tabung di rumah dulu. Nanti kalau udah bisa datang ke gereja, bawa tabungannya ke gereja ya. Oh, atau ditransfer ya. Iya. Oh, oke. Mari kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu persembahan kami. Mari anak-anak kita masuk dalam doa. Semua lipat kanan tangan, tutup mata. Setelah itu kita sambung dengan doa Bapa kami ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh membawakan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga uang ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Lause doakan
Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Adik-adik, sebelum Lause mulai bercerita, Lause ingin bertanya, apakah adik-adik pernah menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang terdekat? Mungkin kepada papa, mama, opa, oma, dan yang lainnya. Nah, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang gadis kecil yang dengan berani menceritakan tentang Tuhan kepada tuannya. Siapa ya kira-kira gadis kecil itu? Cerita tentang gadis kecil itu bisa kalian temukan di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat 1-17. Adik-adik, sebelum Lause mulai bercerita, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau dengar cerita firman Tuhan, Tuhan tolong siapkan hati kami untuk duduk diam mendengarkan. Bantu juga Lause yang bercerita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada seorang gadis kecil. Dia bekerja di rumah Panglima Raja Aram. Panglima itu sangat terpandang dan sangat disayang oleh rajanya. Panglima itu bernama Naaman. Naaman adalah seorang pahlawan karena ia membawa kemenangan untuk bangsanya saat berperang. Menurut adik-adik, apakah Naaman orang yang hebat? Ya, Naaman hebat. Tetapi, apakah adik-adik tahu? Ternyata, Naaman itu menderita sakit, namanya sakit kusta. Pada masa itu, sakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Adik-adik, orang yang menderita sakit kusta, kulit badannya akan muncul bercak-bercak putih. Nah, gadis kecil bekerja di rumah Naaman sebagai pelayan. Gadis kecil tahu kalau Naaman menderita sakit kusta. Pada suatu hari, gadis kecil itu berkata kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu Naaman pergi menemui Raja Aram dan mengatakan kepada Raja Aram apa yang telah dikatakan oleh gadis kecil. Kemudian Raja Aram berkata kepada Naaman, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Maka pergilah Naaman menemui Raja Israel dengan membawa surat dari Raja Aram. Naaman juga membawa persembahan berupa perak, emas, dan pakaian-pakaian. Adik-adik, saat Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, Raja Israel menjadi bingung karena ia tidak tahu bagaimana caranya menyembuhkan Naaman. Lalu Nabi Elisa yang mendengar berita itu berkata kepada Raja Israel agar meminta Naaman menemui Nabi Elisa. Lalu pergilah Naaman dengan naik kereta kuda sampai ke depan pintu rumah Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa menyuruh seseorang menyampaikan pesan kepada Naaman. Pesannya adalah, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan sembuh. Saat Naaman mendengar pesan Nabi Elisa, Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak keluar menemui Naaman dan menyuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Karena menurut Naaman, sungai Yordan itu tidak lebih baik dari sungai-sungai yang lain. Kemudian pegawai Naaman mendekati Naaman dan berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh hal yang susah, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata agar Bapak mandi dan menjadi sembuh. Akhirnya, Naaman turun ke dalam sungai Yordan dan mandi 7 kali. Adik-adik,
Ternyata setelah Naaman mandi 7 kali, Naaman betul-betul sembuh. Dan kulitnya menjadi halus seperti kulit anak-anak. Lalu Naaman cepat-cepat kembali ke depan pintu rumah Nabi Elisa. Dan Naaman berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hambamu ini." Adik-adik, apakah Nabi Elisa mau menerima pemberian Naaman? Ya, Nabi Elisa tidak mau menerimanya walau Naaman memaksa. Akhirnya Naaman berkata, "Kalau Naaman tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah lain, tetapi hanya kepada Tuhan Allah." Nah adik-adik, setelah mendengar cerita tentang Naaman, kalian percaya kan kalau Tuhan itu hebat? Tuhan memakai seorang gadis kecil untuk bercerita tentang Tuhan Allah dan memperlihatkan kepada Naaman tentang betapa hebat dan berkuasa Tuhan Allah. Sekarang, Elsa mau bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik mau seperti gadis kecil tadi? Apakah adik-adik mau menceritakan tentang kehebatan Tuhan kepada orang-orang terdekat? Tuhan Yesus hebat loh. Dia bisa menyembuhkan. Dia berkuasa atas alam. Yang lebih hebat lagi, Tuhan sudah menebus dosa kita semua dengan mati di kayu salib. Hebat ya Tuhan. Adik-adik mungkin pernah berpikir, "Wah, aku masih kecil. Mana bisa menceritakan tentang kehebatan Tuhan kepada orang lain?" Adik-adik, dari cerita tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga bisa memakai seorang gadis kecil untuk menceritakan kehebatan Tuhan. Lause percaya, jika adik-adik juga pasti bisa menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong adik-adik agar dapat menceritakan kehebatan Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, sekarang kita sama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 18 ayat 2. "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Kita sama-sama ulangi bersama ya. Mazmur 18 ayat 2. "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Kita sama-sama hafalkan ya. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini adalah adik-adik silakan merekam sebuah video pendek di mana adik-adik sambil berkata, "Tuhan Yesus baik, yes, yes, yes," sambil memakai gerakan juga ya. Yuk, langsung contohkan kembali ya, kita sama-sama mencoba. "Tuhan Yesus baik, yes, yes, yes." Mudah kan? Jangan lupa ya videonya, minta tolong papa atau mama atau cici atau kokok untuk merekam. Lalu videonya minta tolong papa atau mama kirimkan ke WA grup orang tua. Atau bisa juga dikirimkan ke WA Lause kalian. Lause tunggu paling lambat Senin malam ya. Selamat membuat video. Semangat! Sekarang mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar seperti gadis kecil yang berani bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami untuk berani menceritakan tentang kehebatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu. Juga ada acara spesial di minggu depan, yaitu kita akan
bersama-sama mengadakan perjamuan kasih minggu kelima. Adik-adik dapat menyiapkan makanan seperti biskuit, kue, atau yang lainnya. Nanti kita akan menikmati bersama-sama makanan kita secara virtual sambil berbincang-bincang. Jadi, adik-adik jangan lupa hadir ya minggu depan. Apakah hari ini ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Zoom sekolah minggu? Yuk, kita sama-sama menyambut mereka dengan sukacita. Adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, diharapkan akan join lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah Zoom sekolah minggu setiap pukul 10.45. Jangan lupa hadir ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.